kegiatan hari ini merupakan wujud dari implementasi Kutub Merdeka. Kita lakukan gelar karya, gelar tolnya P5P2RA. P5 itu kan proyek penguatan profil Fajar Pancasila, yang P2RA itu kan dalam program-program agama. P2RA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini apa Pak, mungkin yang diangkat Pak? Tema yang kita angkat sesuai dengan dimensi dalam Kutub Merdeka, kita temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Satu dalam Keragaman. Yang ditampilkan sama yang mungkin dibuat siswa-siswi ini? Iya, kita menampilkan dengan fokus 4 hal, yaitu tari daerah, kemudian lagu daerah, kemudian pakaian adat itu, kemudian kuliner daerah. Jadi kita fokus pada 4 hal itu untuk periode kegiatan dan karya tahun ini. Untuk harapannya mungkin Pak? Harapannya sesuai dengan dalam mata kurikulum ini, anak memiliki apa, tubuh jiwa toleransi, semakin toleransi semakin kuat, toleransi terhadap keberagamaan, keragaman budaya, munculnya persatuan dan kesatuan di antar siswa, munculnya gotong royong, dan hal-hal apa yang terkait dengan keterampilan skill anak di masa akan datang.